Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan. Malam ini kita ketemu dengan tokoh besar. Malam ini kita ketemu Hujjatul Islam. Oke, bismillah. Ghazali ini agak khas, beda sama para filosof yang lain. Banyak yang mengkritik, banyak juga yang memuji. Cuma tradisi kita Islam Indonesia karena Sunni, dengan porosnya As'ari dan Maturidi, maka insya Allah ramalanku kita termasuk kelompok yang memuji, kelompok yang pro dengan Ghazali. Tapi ada baiknya sekali-sekali juga kita baca tulisan-tulisan yang mengkritik Ghazali. Kenapa Ghazali disebut Hujjatul Islam? Karena dia adalah filosof, teolog, faqih, dan segala macam gelar yang punya visi untuk mempertahankan Islam dalam tanda petik. Dia khawatir lihat, oh ini kok Islam ini hampir ditelan oleh Yunani di peripatetik. Oh ini kok banyak orang Islam juga ditelan oleh tradisi batiniah. Tradisi batiniah itu sayap Syiah yang mendewakan imam. Oh ini kok Islam hampir ditelan oleh akal di Mu'tazilah. Maka dia banyak sekali nulis dan membuktikan bahwa dia memang seorang yang layak dijadikan Hujjatul Islam. Jadi dia sendiri adalah bukti betapa Islam itu rasional, betapa Islam itu masuk akal. Jadi sebelum teorinya, dia sendiri adalah hujjah. Oke, Ghazali lahir sekitar tahun 1059 dan meninggal tahun 1111. Jadi enggak tua juga meninggalnya, enggak terlalu tua. Ghazali lahir dan hidup ketika Mu'tazilah mulai redup dan As'ariyah jaya. Dia sendiri adalah seorang eksponennya tokoh As'ari karena dia muridnya Imamul Haromain Al-Juwaini. Baghdad redup, hampir jatuh, mendapat ancaman dari dinasti Buwaihi yang sangat Mu'tazilah. Baghdadnya sendiri sudah ganti haluan jadi As'ariyah, juga dapat ancaman dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang baru bangkit. Dan membaca Ghazali ini pegawai negeri, dosen, bahkan nanti sempat jadi rektor. Meskipun kemudian dia galau karena gonjang-ganjing politik, terus dia mengembara mencari jalan sufi dan jadilah dia seorang sufi besar. Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Punya saudara Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi awas keliru. Kakaknya namanya Ahmad, dia sendiri Muhammad. Ghazali itu memang lahir di daerah namanya Ghazala, sehingga disebut Al-Ghazali. Tapi ada juga yang menulis dengan dua Z, Al-Ghazali, karena memang ayahnya Ghazali itu, bapaknya itu tukang sepatu, tukang, jadi disebut Ghazal, tenun, tukang, pokoknya gitulah. Jadi kerja, punya toko di rumahnya. Hanya saja bapaknya ini meninggal waktu Ghazali masih kecil. Saudaranya banyak. Cuma sebelum meninggal, ayahnya sempat menitipkan Ghazali pada seorang temannya yang sufi. Sehingga pendidikan awalnya Ghazali itu sufi. Mungkin dari sini terus terbentuk jiwa sufistik dalam dirinya, sehingga setelah penjelajahan intelektual yang luar biasa, puncaknya ada di
sufi, ketemunya di tasawuf. Ghazali umur 28 tahun dia sudah jadi dosen dan rektor di Nizamiyah atas rekomendasi Perdana Menteri saat itu Nizamul Mulk. 10 tahun dia di puncak karirnya. Umur 38 dia diserang skeptisisme luar biasa yang diawali banyak peristiwa termasuk terbunuhnya Nizamul Mulk. Dari situ kemudian sekitar 6 tahun dia mengembara di Mekah, di Damaskus, pokoknya melakukan uzlah, melakukan perjalanan mencari kebenaran. Dan 6 tahun ini orang susah nemuin dia, sehingga ceritanya dia selama 6 tahun ini kemana aja jarang orang ngerti. Ya pokoknya ada yang bilang dia di Damaskus, ada yang bilang dia 2 tahun di Mekah dan Madinah. Pokoknya banyak tafsiran, tapi yang jelas dia memang sengaja menghindar dari dunia, melakukan riyadhah. Dan ketika dia melakukan perjalanan uzlah inilah nanti lahir Ihya Ulumuddin. Setelah 6 tahun dia kembali lagi ke Baghdad dan kembali lagi ngajar di Nizamiyah, cuma enggak kayak dulu lagi. Di antara yang bikin dia galau, bikin dia diserang skeptis luar biasa itu ya saudaranya. Karena saudaranya yang Ahmad Ghazali ini memang sejak awal sudah menempuh jalan sufi. Kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin pas saya enggak bisa, nanti tak kasih film yang judulnya The Alchemy of Happiness. Cuma yang di saya terjemahnya masih bahasa Inggris, jadi semoga ada waktu tak translate ke Indonesia. Dan gak pakai Google, karena gak pakai Google mesti rusak. Di Alchemy of Happiness ini agak dokumentatif, jadi ya cerita perjalanan Ghazali. Abu Hamid itu gelarnya, Hamid itu anaknya yang meninggal waktu dia bayi, sehingga dia digelari Abu Hamid. Ghazali apalagi, kalau di Alchemy of Happiness itu kelihatan bahwa satu ketika Ghazali ini di puncak kejayaannya, itu semua orang kagum padanya karena dia menguasai sangat banyak ilmu, menulis di hampir semua bidang keilmuan. Kalau ceramah tidak cuma di mimbar, tapi di apa, di temboknya kota sampai, karena saking banyaknya jamaahnya, biar jamaahnya bisa lihat dan dengar dia. Itu Ghazali. Dan ya karena gelombang popularitas yang luar biasa inilah, maka dia merasa dirinya sendiri terancam. Cuma satu ketika adiknya, kakaknya datang, terus lihat dia ceramah, terus ngomong cuma satu kalimat aja. Cuma kalimatnya sindiran yang luar biasa pada Ghazali, yaitu wahai batu asah, sampai kapan kamu menajamkan semua peralatan, pedang, pisau dan macam-macam, cuma kamu sendiri enggak jadi tajam. Oh, itu sindiran luar biasa bagi Ghazali. Jadi kamu tiap hari ceramah, bikin orang pinter, bikin orang tercerahkan, posisimu itu kayak batu asah, kayak yang mengasah pisau, ngasah senjata. Cuma batu asah itu tidak tajam. Dia bisa menajamkan, cuma dia sendiri tidak tajam. Dan disindir kayak gitu, Ghazali galau luar biasa. Terus ada kasus macam-macam, termasuk politik, terbunuhnya Nizamul Mulk, sampai dia kehilangan suara. Kemudian ngomong aja tidak keluar suaranya. Begitu naik mimbar dia cuma bisa ah oh. Terus sakit berbulan-bulan, enggak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama kakaknya dikasih nasihat, kamu akan sembuh kalau keluar dari pusaran politik, pusaran kegalauanmu. Dan akhirnya dia pergilah uzlah mencari jalur kesufian. Dan dengan jalur kesufian itu ilmunya jadi lengkap. Tambah satu ilmu puncaknya, yaitu tasawuf. Dan tidak lama setelah dia kembali ke Baghdad, nanti
Dia kemudian meninggal sekitar 2 tahun ngajar lagi terus meninggal enggak sampai tua. Oke, itu Ghazali. Oke, bismillah kita lihat. Yo, teorinya tetap kayak kemarin, malayudroku kulluhu, layudroku kulluhu. Enaknya Ghazali itu, Ghazali ini cara berpikirnya sederhana. Maka gampang sekali kamu mengakses Ghazali itu gampang. Di antara kritikannya orang pada Ghazali adalah pikiran-pikirannya Ghazali ini arahnya selalu untuk orang biasa, untuk orang awam, bukan untuk orang elit. Sehingga lebih mudah dipahami daripada para filosof yang lain. Yang kedua ya, karena kita akrab, logika agamanya sangat kental kalau di Ghazali. Tidak seperti yang lain. Itu kelebihannya. Kelemahannya ya, dia sering dituduh mematikan filsafat, mematikan tradisi berpikir rasional. Nanti pelan-pelan kita lihat apa iya begitu. Kita awali dari keragu-raguannya Ghazali dalam Al-Mungkit Minad Dolal. Ghazali yang ragu-ragu itu Ghazali yang sudah mateng, yang di kepalanya sudah penuh ilmu macam-macam. Baru dia ragu-ragu, baru dia merasa ini di antara sekian banyak ilmuku ini mana sih yang benar, yang sejati, mana sih yang isinya itu sesuai dengan yang ku inginkan, yang pas, yang tidak ada kelemahannya. Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya. Itu Al-Mungkit Minad Dolal. Dia tidak akan ngeritik sesuatu sebelum dia mendalam. Tidak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia pernah nulis tentang sesuatu itu. Sebelum dia ngeritik filsafat, dia nulis Maqasidul Falasifah. Sebelum dia ngeritik batiniah si'ah, dia nulis tentang si'ah. Itu kelebihannya Ghazali. Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu, diawali dari panca indera. Katanya Ghazali, yang paling meyakinkan dari semua fakultas pengetahuan dalam diriku itu panca indera. Indera tegas, jelas. Kamu membantah susah loh. Tak bilang karpet itu merah, kamu, oh iya pak, merah. Universal. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali, ternyata ya, meskipun dia tegas, tapi tidak pasti juga kebenarannya. Kadang-kadang menipu. Pensil itu lurus, tapi kalau kamu masukkan di air, indramu menangkapnya bahwa dia bengkok. Ya kan? Kalau kamu menutup mata pakai indra peraba, antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama. Podo-podo, ada hidungnya, ada matanya, ada. Begitu melihat, alah ternyata ketipu tuh indra perabaku. Bau juga begitu, baunya wangi, begitu dilihat, alah kayak gitu orangnya. Nah itu indra. Jadi seolah-olah iya, tapi bisa tidak loh kalau indra itu. Suaranya merdu, kamu dengar sampai ngantuk. Begitu ketemu orangnya kayak penyiar radio itu loh. Aduh, ternyata beda indra. Makanya katanya Ghazali, ada yang lebih pasti daripada indra, akal. Tadi pensil yang masuk di air kelihatan bengkok, tapi kan kamu tetap gak percaya kalau itu bengkok. Pedomannya apa? Akal. Itulah. Tadi kamu pakai tangan, kamu raba wajahnya orang sama semua, tapi akal lo bilang gak ada orang wajahnya sama persis itu. Mesti beda-beda, ada yang cakep, ada yang jelek. Begitu kamu dengar suaranya kok merdu ya, tetap akalmu yang bilang ya, suara kan gak jaminan wajahnya juga cakep. Akal yang bisa bilang kayak gitu. Jadi akal lebih pasti daripada indera. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan, ada dua bukti kalau pakai logikanya Ghazali ini. Yang satu bukti empiris, yang satu bukti rasional. Bukti rasional ini lebih kuat. Dari situ terus Ghazali menyimpulkan, oh berarti akal juga punya kelemahan. Iya. Orang bisa salah mikir loh. Orang bisa salah menyimpulkan, salah jalur dalam berpikir itu ada. Akal juga bisa dimanipulasi ternyata. Setelah tadi indra tegas tapi ternyata tidak pasti, akal kelihatannya pasti tapi kok ya bisa ditipu ya. Kan kamu sering kan mikir itu keliru.
kamu anggap apa, ternyata kok begitu. Oh ini orangnya baik mesti, kemarin kayak gini-gini, besok pasti begitu. Ternyata enggak. Akal ternyata lemah. Cuma katanya Ghazali, cuma selemah-lemahnya akal, ada hal-hal yang pasti, tegas, enggak mungkin salah, yaitu aksioma. Aksioma-aksioma akal yang elemen-elemen dasarnya nanti jadi ilmu, namanya logika dan matematika. Ini susah kamu cari salahnya. Akal bisa ketipu, mungkin dia salah paham, mungkin dia salah mengerti. Tapi kalau aksioma tidak bisa, karena dia hukum universal. Setengah itu lebih kecil dari satu, itu aksioma sudah. Kamu jungkir balik tidak bisa pak, segalanya itu tergantung konteksnya. Carilah kalau bisa setengah yang lebih besar dari satu. Tidak akan bisa, itu aksioma. Satu tambah satu dua. Wis kamu boleh ngeyel, terserah kamu pakai teori apa, tapi wis jelas kelihatan satu tambah satu itu ya dua. Itu namanya aksioma. Dalam hidup ini ada aksioma-aksioma yang kebenarannya pasti. Dan teorinya Ghazali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant. Jadi yang bahwa akal ini punya bekal, sebenarnya nanti diawali di Descartes, tapi Descartes isinya agak beda. Yang aksioma itu agak bau platonik, namanya ide bawaan. Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Ghazali. Jadi indra tidak bikin pasti, akal tidak bikin pasti, aksioma ada kepastian. Cuma aksioma ini barang yang sangat abstrak, harus dikejar lagi sekarang. Di mana ada kebenaran yang sejati, kebenaran yang pasti. Maka Ghazali melihat ke terus ketiga aliran yang saat itu sangat populer. Ilmu kalam, filsafat, dan batiniah. Batiniah itu Syiah saat itu. Oke. Yang pertama dia menjelajahi ilmu kalam. Ilmu kalam itu orang yang mencari argumen rasional dari agama. Bisa enggak ya ilmu kalam orang ketemu kepastian? Ilmu kalam orang tidak ragu lagi. Dan kesimpulannya Ghazali enggak nemu. Enggak bisa. Meskipun aku As'ari, tapi argumen-argumennya juga banyak juga yang tidak pasti, masih meragukan. Dan bahkan ilmu kalam ini bagi yang filosof-filosof itu sangat tidak memuaskan. Karena filosof itu kan maunya bebas, sementara kalau di kalam ini orang enggak boleh bebas. Orang terikat dengan aturan-aturan teks, aturan-aturan keimanan. Nah, kalau orang enggak boleh bebas mikir, ya susah ketemu kebenaran yang pasti. Nah, itu kesimpulannya Ghazali. Kalau dikasih banyak batas, itu kelihatan bahwa enggak bisa tuntas mesti. Wong saya nyari kebenaran yang enggak diragukan lagi. Nah, jadi ilmu kalam dicoret, enggak bisa. Pakai teologi kita enggak bisa ketemu kepastian. Oh, ini masih galau Ghazali ini. Terus kedua, cari di filsafat. Bagus, luar biasa filsafat. Cuma catatannya Ghazali, dia unggul untuk ranah natural, matematika, astronomi. Ya, ilmu pastilah. Untuk ilmu-ilmu eksak, pasti filsafat luar biasa. Analisis-analisis rasionalnya sangat memuaskan. Ya nanti belajar filsafat matematika, filsafat bahasa, filsafat alam, itu kan kelihatan ya memang klop, memang alatnya akal. Cuma begitu masuk metafisika, filsafat tidak berdaya. Barang yang tidak terjangkau oleh akal, itu kan namanya di metafisika. Metafisika itu dibalik fisik. Dan nama lainnya metafisika itu kan filsafat spekulatif. Dan begitu masuk filsafat spekulatif, begitu masuk metafisika, bagi Ghazali filsafat tidak memuaskan. Isine ngarang, ciro-kiro. Itu yang Ghazali, lah kok gini akhirnya.
Ya kayak kemarin ada emanasi akal pertama melimpah ke akal kedua, akal kedua ini Jupiter, melimpah ke akal ketiga, akal ketiga ini Mars, melimpah kok ujug-ujug sampai ke sana. Spekulatif sifatnya. Jadi filsafat itu di level metafisika, katanya Ghazali, metafisika memang puncak, penting, tapi ternyata filsafat tidak berdaya. Buktinya ya tidak ada jawaban tuntas. Beda sama filsafat alam, beda sama kosmologi, beda sama matematika. Maka filsafat dicoret sama Ghazali. Jangan salah loh ya, ketika Ghazali nyoret filsafat, itu sebenarnya proses yang dilakukan Ghazali ini proses yang sangat filosofis. Iya gitu, itu kerjaannya para filosof. Meskipun harus nyoret dirinya sendiri. Kan tidak ada bidang ilmu yang menghancurkan dirinya sendiri kecuali filsafat. Karena penghancuran itu sendiri itu filosofis karakternya. Ngeritik dirinya sendiri itu hanya ada di filsafat. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang berani menyalahkan dirinya sendiri. Kamu cari silahkan, yang belajar sosiologi, carilah tokoh yang anti sosiologi, pasti dari luar disiplin sosiologi, dari dalam sendiri tidak akan ada. Nah itu maka di level kedua Ghazali mencoret filsafat. Tidak, filsafat ternyata tidak dapat kepastian. Kalau batiniah gimana? Batiniahnya Syiah. Kalau Syiah itu kan akal tidak akan mampu, empiris panca indera tidak akan mampu, dalil model teologis kalam tidak akan mampu, karena manusia memang tidak berdaya. Untuk tahu kebenaran yang pasti, ikutlah orang yang paling dekat dengan yang punya kebenaran, imam. Kalau Syiah kan gitu. Pokoknya ujung paling puncaknya adalah para imam. Merekalah yang tahu kebenaran yang pasti, karena mereka dekat dengan yang punya kebenaran, dekat dengan Allah. Itu logika batiniah. Dan Ghazali menjelajah di sini juga, dan kesimpulannya enggak juga. Kenapa? Ya karena imamnya sendiri juga tidak punya sandaran pasti selain dirinya sendiri. Modelnya, kebenarannya, perilakunya, kalau di Ghazali tidak bisa dia jadi parameter kebenaran yang pasti yang tidak diragukan. Kalau dia ngalami dekat dengan Tuhan, kan dia yang ngalami. Kita tidak ngerti, kita tidak bisa lihat. Tidak ada jaminan, tidak manipulatif. Kan gitu kalau secara rasional. Meskipun dia bilang, saya dapat wangsit dari anu. Lu kan kamu yang ngalami wangsit. Buktinya dapat wangsit mana? CCTV-nya mana? Rekamannya mana? Enggak. Nah itu kan susah dibuktikan. Makanya katanya Ghazali, boleh dipercaya ya, kayak teologi boleh kamu percaya, filsafat boleh kamu jalani, termasuk yang model Syiah ini. Tapi katanya Ghazali, enggak membawa kepastian. Aku pingin yang pasti gitu loh, yang enggak ada celah untuk disalahkan. Dan akhirnya penjelajahannya Ghazali terhenti di tasawuf. Khasnya dunia tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah para sufi, ya seperti di Ibnu Sina kemarin agak mirip, tidak mencari kebenaran, tidak mencari kepastian. Otomatis dia pasti, kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri. Panca indera itu kan keluar, melihat keluar. Akal juga nyari objek. Tapi orang sufi itu kebenaran itu dialami secara langsung. Kebenaran dialami itu kebenaran yang kalau dalam filsafat epistemologi namanya kebenarannya intuitif, dirasakan sendiri secara langsung. Yang nanti oleh Ghazali disebut zaukiyah, yang puncaknya adalah kasfiyah, terbukanya semua hakikat kebenaran. Tapi jalannya karena dialami. Kalau bahasanya Ibnu Sina kemarin kan tahakkuk, dialami. Dialami itu kayak kamu tak ceritain seperti apa manisnya teh ini, kamu mesti masih ragu, masa sih, masa, dan seterusnya. Untuk bisa ngerti gimana manisnya teh, gampang, kamu minum aja.
kamu alami teh ini dan kamu sudah dapat pengetahuan bahwa teh ini manis. Dan gak bisa dibantah sudah. Wong ngalami sendiri kok. Kan gitu. Itulah nanti yang di Ghazali disebut ilmu laduni. Yang dikembangkan oleh Suhrawardi jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku, dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan ya lihat aku sendiri, wong aku dhewe sing minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan sua objek. Jadi sua objek itu kan kayak sua daya gitu loh, dayanya sendiri. Sua objek, objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya, pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, enggak ada, ketemunya di dalam. Dialami langsung maksudnya. Ya bukan di dalam terus ada di dalam terus kamu ronsen, nah, tak ronsen nyari Tuhan dia ya, enggak ketemu. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu, maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab, bukan dengan difilsafati, dispekulasi, bukan dengan nyari dalil dalam Quran, dalam enggak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan 1001 tafsir. Filsafat melahirkan spekulasi. Percaya pada orang hanya melahirkan taklid yang enggak jelas. Maka alami sendiri kebenaran. Nah, itu derajat pengetahuannya katanya Ghazali jauh lebih tinggi. Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di tasawuf. Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Munqidh Minad Dalal itu ketemunya tasawuf. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi, empiris. Dari empiris naik ke akal. Terus masuk model dalil ala ilmu kalam, teologi. Naik model rasional ala filsafat. Naik model otoritas ala batini. Dan puncaknya ternyata yang benar model intuitif ala sufi. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali dalam rangka nyari obat kegalauannya dia. Nah, kita pelan-pelan masuk lagi. Terus ketemu sekarang kebenarannya. Sekarang menjelajahi secara lebih dalam setiap ilmu. Bagi Ghazali, nah ini pelan-pelan dilihat, alam semesta ini realitasnya adalah 4 dimensi. Bukan 3 dimensi, tapi 4. Dimensi pertama adalah dunia fisik. Alamul mulki wasyahadah. Dimensi fisik yang kelihatan, bisa diakses oleh panca indramu. Itu dimensi pertama. Alatnya sederhana, alat paling primer adalah panca indera. Akal itu membantu mengkonstruksi hasil persepsi dari panca indera. Ini untuk alamul mulki wasyahadah. Di atas itu ada realitas dimensi kedua, yaitu yang disebut alam jabarut, alam mental, alam emosi. Nanti kalau di sufi-sufi kadang-kadang yaitu alam bangsane jin, bangsane itu ada di alam jabarut yang panca indera gak bisa ngakses. Ada dunia dimensi ketiga, yaitu alamul amri wal malakut, dunia para malaikat, dunia metafisika, eskatologis, barzah, surga, neraka. Itu alamul amri wal malakut. Jadi tidak bisa digambarkan. Sama jabarut sebenarnya juga tidak bisa digambarkan. Yang karena gambar kita terbatas oleh alamul mulki wasyahadah. Seandainya disuruh gambar pun pasti terikat dengan dunia fisik. Kayak minggu lalu, gambaran kita tasawurnya pasti tasawur yang fisik.
Malaikat pun di kepalamu juga, malaikat kan versi fisik. Malaikat itu pakai jubah, jubahnya putih, jenggotnya panjang, terus tiap hari berkeliling sekitar kita. Itu kan fisik. Padahal mungkin gak kayak gitu, ilustrasimu aja. Iblis juga begitu. Iblis itu dia pakai apa? Iya, pakai tanduk, terus punya taring, punya kan itu gambarmu aja. Apa kayak gitu, kita gak ngerti, karena dia dunia dibalik fisik. Ada sosoknya, iya, tapi gak terjangkau oleh matamu. Mata akal kita dengan khoyalnya, dengan tasawurnya menggambarkan sesuai persepsi. Dan puncaknya alam, realitas empat dimensi adalah alam lahud, al-hadroh ar-rububiyah, ketuhanan. Kalau as'arian kan ars, alam yang ya, apalagi yang ars, kita tidak akan bisa menjangkau. Hanya nafas yang mutmainnah yang nanti nyampe sana. Nafas kita masih belum level. Yang jabarut aja ya belum nyampe, apalagi yang malakut, apalagi yang lahud. Jadi ada empat dimensi alam. Dan jangan dibayangkan ini naik ke atas loh ya, alam-alam ini. Ini cuma dimensi. Dimensi itu kan kayak ini ya kan, ada dimensi apanya, ada barangnya ya, cuma ini, cuma banyak dimensinya. Ada kacanya, ada airnya, ada tutupnya. Itu kan namanya dimensi-dimensi. Mungkin di balik ini deket aja itu, disitulah jabarut, terus sebelahnya jabarut, sana itu alam malakut sebelahnya. Nah itu modelnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan terus, oh ini berarti naik ke atas, agak atas dikit yang sekitar bulan sana alam, enggak. Jangan, bayangannya tidak ke sana. Makanya kalau Nabi Isra Miraj sampai ke langit ketujuh itu kan bayanganmu terus naik ke atas, sampai mana naik ke atas itu. Ketemu Tuhan enggak perlu naik ke atas terbang, karena dia hanya ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita sekarang. Itu bagi analisisnya Ghazali. Nah, setelah tahu alam, sekarang masuk ke analitiknya, judgment pengetahuannya. Kalau tadi alam berarti objeknya, nah sekarang masuk ke alatnya sebelum berfilsafat. Analitiknya Ghazali punya 5 judgment. Yang pertama ilm. Ilm itu berarti sudah tahu pasti. Saya tahu pasti bahwa pengajian malam Kamis hari ini jalan. Memang sudah jalan. Jadi ini sudah jadi ilm. Tadi sebelum pengajian ini berjalan, itu kamu mungkin masih iktikot. Saya yakin nanti malam ada ngaji filsafat, sudah diumumkan oleh takmirnya, sudah diumumkan di Facebook. Tadi ketemu Pak Faiz di kampus juga bilangnya mau masuk. Nah itu iktikot. Kamu yakin dengan kuat, dengan pasti, itu iktikot. Di bawahnya iktikot ada namanya zon. Kalau zon itu kamu yakin, antara yakin dan ragu, cuma yakinnya lebih besar. Itu zon. Saya yakin sih nanti masuk, cuma sepengerti hujan ya, ini kan musim hujan, nanti kalau hujan terus mungkin ya libur. Itu zon. Yakinnya lebih besar daripada tidak yakinnya. Di bawah zon ada syak. Kalau syak itu 50-50, antara kemungkinan ya dan kemungkinan tidaknya itu sama. Jadi imbang, itu syak. Di bawah syak ada waham. Kalau waham itu lawannya zon. Kalau zon tadi kemungkinan ianya lebih besar, kalau waham kemungkinan tidaknya lebih besar. Dan level paling rendah itu jahil. Kalau jahil itu gak ngerti apa-apa, gak ada isinya, itu jahil. Ini judgment pengetahuan. Tentang apapun, pengetahuan yang ada di kepalamu coba dicek. Apakah levelnya ilm, kamu yakin kebenarannya, pasti gak bisa ditawar. Atau itu iktikot saja, kamu gak punya bukti tapi kamu yakin benar. Atau
levelnya zen. Kamu masih ragu-ragu tapi lebih cenderung kebenarannya, atau syak 50-50, atau waham, lebih cenderung tidak benarnya, atau jahil, saya tidak ngerti apa-apa. Ini namanya metode analitik. Kalau di barat enggak ada. Barat itu hitam putih, apalagi modern. Oke, itu metode analitik. Kalau di Ghazali, jenis filosof ada tiga. Ada filosof materialis, ada filosof naturalis, ada filosof ketuhanan. Filosof materialis, ini filosof yang tidak percaya Tuhan, karena yang hanya dipercaya materi.